Baiklah, kami akan menjelaskan proses pembuatan bola pelangi. Yang pertama untuk alat dan bahan. Untuk yang pertama adalah Arduino Uno. Yang kedua adalah kabel USB. Ketiga, 3 buah resistor 510 ohm. Keempat, 3 buah LED 5 mm. Lalu kabel jumper secukupnya. Lalu breadboard, dan terakhir adalah bola pingpong yang sudah dilubangi. Baiklah, kita akan merangkai peralatan dan bahan-bahan yang sudah kita sediakan sebelumnya. Pertama, kita menghubungkan Arduino ke breadboard. Kemudian, kita membuat crownnya terlebih dahulu. Kemudian kita perlukan sumber tegangan, yaitu dari pin 11. Lalu kita memasang resistor pada sumber tegangan. Kemudian kita memasang LED 5 mm di sini. Lalu pasang drum. Nah, kita sudah membuat lampu pertama. Lalu kita ulangi hal yang sama untuk lampu kedua dan ketiga. Kemudian dia tangkainya sudah jadi. Bola-bola. Kemudian kita pasang bola pingpong. Ini langsung selesai ya. Demikian lah itu. Dan lah dia tangkainya. Setelah rangkaian telah selesai, maka akan dibuat algoritma untuk menjalankan bola pelangi. Demikianlah algoritmanya. Jadi terdapat 44 baris algoritmanya yang nantinya akan memprogram 3 buah LED tadi. Untuk melakukan compile-nya, pertama kita masukkan kabel USB yang telah berhubungan dengan Arduino ke PC. Demikian. Setelah terhubung, maka pertama sekali kita akan melakukan compile. Ini dia. Dan ternyata compile sudah
sudah dilakukan. Setelah melakukan compile, maka untuk memindahkannya ke dalam Arduino akan dilakukan dan namanya upload. Demikian. Dan ini dia hasil setelah kita mengupload algoritma ke Arduino. Dihasilkanlah gradasi warna sesuai dengan RGB yang sudah kita atur sebelumnya.